Si A tanya si B, sembelih lembu ni buat kenduri kerana apa? Si B jawab kerana nak lulu periksa. Kerana anak lulu periksa. Jemputlah datang sekali. Si A kata dia tak boleh makan sembelihan itu sebab sembelih bukan kerana Allah. Sembelih kerana periksa. Wajarkah pandangan ini? Jawabnya, dalam bab akidah ni kita jangan ikut-ikut hati nafsu kita sendiri. Neh, kena ikut imam-imam yang muktabar daripada ahli sunnah wal jamaah. Yang dimaksudkan sembelih bukan kerana Allah. Masa kita sembelih tu, nampak? Niat kerana berhala, niat kerana orang nak pergi makan ke jin dan sebagainya. Nampak? Tapi ni hanya dia buat tu tujuan apa? Sebenarnya bukan dia niat kerana perlu periksa. Tujuan apa? Sembelih lembu pergi makan ke orang pasal nak lulu periksa. Itu maksudnya. Dalilnya kalau kita tanya balik, niat ni bukan kerana Allah, kerana lulu periksa. Dia akan jawab doa kerana Allah. Dan lulu periksa pun kata ni, lulu periksa ni tujuan buat sembelihan ini untuk pergi makan ke orang. Jadi hukumnya boleh makan, tak ada masalah. Jangan kita ketatkan benda yang ulama longgarkan. Benda yang longgar sangat, tak boleh juga. Nampak? Dia sederhana. Soal